Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube. Ini baru nongol lagi ya. Kita hari ini hari Minggu tanggal berapa ini Mbak Yun? Tanggal 4 September 2022 kita ada kegiatan posyandu kucing yang diadakan dari teman-teman Tenggarong. Ada Om Adi, Om Adi Sayoga juga dan Om Armin ya. Mereka dari Tenggarong. Untuk kegiatan posyandu kucing di Samarinda. Ini yang ketiga kalinya diadakan kegiatan posyandu kucing untuk Samarinda ya. Jadi biasanya itu diadakan di Tenggarong. Nah sekarang ini masuk ke Samarinda udah tiga kali untuk kegiatan posyandu kucing. Yang pertama waktu itu di Taman Ekologi Samarinda di dekat SMA Negeri 1. Terus habis itu yang kedua di Taman Cerdas di sini juga waktu itu, dan yang ketiganya di Taman Cerdas sini juga ya. Kemarin sih rencananya mau ke Taman Samarinda, tapi berhubung teman-teman bilang lebih enak ke Taman Cerdas, jadi diadakannya di Taman Cerdas sini. Nah ini untuk antusias teman-teman cat lovers yang dari Samarinda, lumayan sudah datang-datang semua bawa kucing-kucingnya juga cakep-cakep, sehat-sehat semua. Jadi moga aja kegiatannya ini berjalan lancar ya. Karena cuaca hari ini siangnya tadi itu jam-jam 12 itu terik. Tapi ini nggak tahu dadakan ini kayaknya agak mendung teman-teman. Jadi moga-moga aja kegiatan kami ini berjalan lancar tanpa ada hambatan apapun ya. Moga-moga kegiatan-kegiatan seperti ini yang diadakan Om Adi dan teman-teman itu bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk kegiatan seperti ini. Karena kesehatan abul itu penting ya teman-teman. Nah ini pendaftaran sudah dibuka, jadi yang daftar itu rata-rata ngambil nomor antrian dulu. Nah selain itu di kegiatan posyandu ini ada beberapa teman-teman dari grup lain seperti Om Sandi dari Pekusada ya sama istri. Nah ini Mimin juga, mana Mimin Kursia tuh, ada ini tuh Mbak Dea tuh datang juga. Jadi yang belum ada ini kesempatan untuk ikut-ikut kegiatan gini, pantengin aja terus akun sosmed kami di Instagram maupun di Facebook ya, karena nanti kami sering buat pengumuman di situ. Tuh sudah datang semua. Ini baru dimulai ya kegiatannya, jadi masih dipersiap-persiapan dulu. Nah. Antrian nomor 6. Alhamdulillah ya teman-teman, ini lumayan banyak sudah yang datang tadi. Dari jam 2 kita mulai. Ini sudah ngumpul semua teman-teman cat lovers yang ada di Samarinda yang mengikuti kegiatan posyandu kucing gratis yang diadakan oleh teman-teman dari Tenggarong. Om Adi mereka yang mengadakan untuk posyandu seperti ini. Kita di Samarinda ini bekerja sama-sama mereka untuk kegiatan seperti ini. Jadi ini yang sudah ketiga kalinya posyandu kucing Tenggarong itu diadakan di Samarinda. Jadi ini antusias dari teman-teman cat lover Samarinda itu begitu luar biasa ya. Banyak banget mereka dari tadi, ada yang sudah dari nomor antrian pertama udah dapet, udah selesai, sampai sekarang masih berlanjut. Karena untuk jumlah peserta itu kami batasi di sampai 100 pendaftaran. Nah ini sudah melebihi kapasitas kemarinnya, 100 lebih itu yang untuk masuk pendaftaran karena sudah terlalu banyak. Dan petugasnya itu rencananya sih kami ada 6 yang untuk kegiatan posyandu seperti ini. Ada Om Sandi dari Pekusada ya, pecinta kucing Samarinda.
dan juga rencananya ada Mbak Risop tapi beliau nggak datang, dan juga itu ada Mbak Lisa atau Ica. Just keep buying everything, see you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need, was some better days. Between a rock and a hard place, do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. So try to do what you love when it's said and done. There's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you slogan, want. Slogan, slogan. Every day, every night, not okay. All I want, and I pray. All I need, are some better days. Yeah. All I need, are some better days. It's all I want, and I pray. I believe in the better day. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need, are some better days. The band.